Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Desa Sukamaju, Haji Wes Baisul Korni. Saya akan memaparkan sekilas tentang Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Secara umum, penduduk Desa Sukamaju berjumlah 9.641 jiwa, terdiri dari laki-laki 4.770 jiwa, perempuan 4.871 jiwa. Dari luas wilayah 200 hektar, terdiri dari 3 dusun, 9 RW, 26 RT. Salah satu pembangunan bidang keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan, kesehatan, pembangunan PAUD, dan posyandu. Pembangunan PAUD menjadi kebutuhan mendasar dalam membentuk sumber daya manusia secara dini, sehingga dapat mencerdaskan putra putri generasi yang akan datang di Desa Sukamaju. Pembangunan PAUD yang telah kami integrasikan kegiatannya dengan kegiatan posyandu dan dilakukan di waktu yang sama pada kegiatan berbeda, bertujuan untuk edukasi kepada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu hamil, akan adanya hubungan antara kesehatan anak dengan perkembangan pendidikan, sehingga perkembangan anak-anak bisa dipantau baik secara kesehatan maupun perkembangan pendidikannya. Pembangunan sarana prasarana PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu dimaksud untuk menunjang lebih nyamannya anak-anak, ibu-ibu, karena disediakan ruang tunggu dan alat bermain anak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tanganku ada dua, jarinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sri Mariati,
Atas nama pengelola PAUD Rusunah Desa Sukamaju yang sudah hampir 5 tahun didirikan, dari tahun 2014 hingga sekarang, telah mendidik anak-anak usia dini yang telah keluar, selanjutnya disalurkan ke sekolah dasar dan madrasah yang ada di Desa Sukamaju. Adapun beberapa prestasi yang telah diraih baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, alhamdulillah cukup membanggakan. Berdirinya PAUD Rusunah ini diharapkan dapat melayani kebutuhan pendidikan dasar anak-anak usia dini, khususnya di lingkungan Desa Sukamaju. Saya ucapkan terima kasih kepada para guru dan tokoh masyarakat yang telah mendukung keberlangsungan PAUD Rusunah ini hingga sekarang. Semoga kedepannya kita dapat meningkatkan lagi sarana-prasarana yang dibutuhkan, sehingga kualitas belajar mengajar akan lebih baik lagi. Sekian dari saya sebagai pengelola PAUD Rusunah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, kami mewakili wali murid PAUD Rusunah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah dan Bu Guru yang telah membina anak-anak kami di PAUD Rusunah ini. Kami merasa terbantu atas adanya pendidikan PAUD Rusunah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Hendamulia atas nama tutor pelaksana proses belajar mengajar selalu berusaha agar kualitas PAUD Rusunah setiap tahunnya meningkat. Untuk itu selalu dilakukan upaya-upaya baru memicu meningkatkan kualitas tersebut, serta dengan penuh konsentrasi terhadap perkembangan kemampuan anak didik secara perorangan. Selain terintegrasi dengan kegiatan posyandu, dilakukan beberapa upaya inovasi yang diprogramkan PAUD Rusunah, antara lain pemberian makanan tambahan dilakukan bersamaan atas kepercayaan para orang tua murid. Kegiatan olahraga dipadukan dengan pengenalan anak-anak terhadap lingkungan dan jenis-jenis tanaman. Kegiatan pendidikan dini agama dengan menghafal ayat-ayat pendidikan, ayat-ayat pendek, serta bacaan-bacaan sholat yang dilanjutkan praktek taharoh dan sholat di musholat terdekat. Itulah program kegiatan tambahan yang dilakukan dengan tujuan agar anak-anak usia dini mulai diperhatikan pertumbuhan dan kesehatannya, serta ditanamkan dasar-dasar keagamaan yang kuat agar menjadi insan-insan sehat, kuat, cerdas, dan bertakwa. Sekian dari saya, tutor PAUD Rusunah, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Okay. Tanggap! Tepuk tangan semua. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Ke pinggang keduanya. Berhitung! Mulai! Satu! Thank you.
saya adalah Bidan Winda Febria, Bidan Desa dari Desa Sukamaju. Sekarang saya berada di Posyandu Sukma 9. Posyandu Sukma 9 adalah posyandu yang terintegrasi dengan PAUD. Hal ini adalah bentuk koordinasi lintas sektor antara kesehatan dan juga pihak pendidikan sebagai wujud pembentukan dari kesehatan anak yang didukung oleh kesehatan dan juga pendidikan. Sebagai kepala desa, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Cibungbulang beserta jajarannya, kepada SKPD dan dinas terkait yang tidak bosan memberikan arahan dan motivasi kepada kami. Juga unsur pemerintah desa, BPD, beserta lembaga masyarakatan lainnya, RT dan RW, tokoh masyarakat yang senantiasa berpartisipasi di dalam pembangunan desa Sukamaju. Secara infrastruktur, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang sudah mengalami kemajuan yang positif meskipun belum sepenuhnya terpenuhi. Ini bisa dilihat dari beberapa kegiatan pembangunan yang sudah dibangun bersama masyarakat, baik infrastruktur, jalan, jembatan, bendungan, rumah tidak layak huni, gang, gorong-gorong, sanitasi, dan sebagainya. Menjadi kepala desa adalah bentuk pengabdian yang tak terhingga waktunya. Dan saya pun mendistribusikan diri saya untuk membangun desa dalam percepatan pembangunan tingkat daerah maupun nasional, baik secara fisik maupun non-fisik. Gimana Pak RW, baik? Baik-baik aja Pak. Alhamdulillah. Gimana ini, manfaat gak? Manfaat untuk masyarakat. Manfaat ya, insya Allah ya. Bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat tidak disusahkan lagi mandi, buang air besar, ya mudah-mudahan ini jadi tolak ukur kemajuan saya sebagai kepala desa kita maju. Amin. Ya, terima ya. Salam sama warganya ya. Dirawat dengan baik ya, dipelihara dengan baik ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan MCK ini bermanfaat bagi RW 7, RT 2 dan RT 3. Bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah ya, bermanfaat untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini ya, di kala nanti ada pembangunan lagi, nanti kita perbaiki yang lebih bagus, yang lebih sehat, ini juga banyak ya. Banyak ya, mari ya. Lanjutannya ya, pembangunan-pembangunan insya Allah ya, lanjutan saya akan datang. Insya Allah saya akan laksanakan demi kemakmuran kemajuan masyarakat kita.